Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Berkaku Hansen. Oke, kali ini saya dapat tugas negara ya. Ini maintenance ringan di akuarium customer. Kebetulan customernya lagi sakit, lagi isolasi. Jadi saya dapat tugas. Ini kita bersihkan akuarium. Apa namanya? Ganti kapas ya. Kapasnya ini sudah saya ganti kapas. Jadi kalau kalian ganti kapas, usahakan pompa berhenti ya. Ini tadi pompa sudah saya berhentikan. Saya terus diambil cepat kapasnya ya, jangan sampai airnya ditiriskan. Itu nanti bakterinya menyebar ya, enggak bagus. Jadi segera mungkin diambil, filter dimatikan, pompa. Kemudian ini selesai, kasih kapas baru, dinyalakan lagi. Kemudian ini saya baru tahu ya, kondisinya ternyata ini batu hiunya super-super seperti ini suaranya kalian lihat seperti ini ya. Ini akuariumnya Mas Aji, orang BPN Malang ya, orang pertanahan Malang. Ini kalian bisa lihat, ini donat otak sinarina jamur ya, yuma atau jerawat ini. Nah, subur. Kemudian ini soa. Ini soanya kalau di mix sama soa lokalan cakep ya, nggak mesti soa impor. Batiunya maksimal seperti ini. Tuh beberapa portalnya maksimal. Akronya juga ada yang maksimal. Jadi filtrasinya seperti ini, Mas Haji. Dia nggak pakai sistem natural. Dia pakai. Oh, ada naturalnya di belakang ya. Itu disekat. Kemudian ini ada skimmer. Jadi ini sekat pertama jatuh. Dikasih bioflok, kasih kapas, kemudian sekat keduanya skimmer dengan makroalga, udah gitu aja ya. Kemudian ini obat-obatannya beliau, ini ada produknya Redzi semua. Ini Sultan ini ya, saya pun tidak punya kayak ginian. Nih tetap dikasih lampu yang belakang ya. Jadi seperti ini aja kondisinya, lampunya seperti ini. Kalian bisa lihat kondisinya seperti ini. Cakep ya guys ya, lumayan bagus. Lihat ini, siapa yang mau bikin soa koloni, ayo, di rumah saya banyak ya. Ini cakep-cakep soanya seperti ini. Ini juga ini. Doakan beliaunya cepat sembuh ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ganti air. Ini rumahnya di Mondoroko Singosari, sebelah rumah makan Lombok ya, Mondoroko 3. Oke, sekarang saya mau lanjut ganti air. Bentar ya, saya pause dulu. Halo guys, jadi sini kita sudah ganti air ya. Ganti air kurang lebih 2 galon. Kemudian sudah ganti kapas seperti ini. Nah, itu. Ini saya masih lihat kan ya, keseimbangan air. Tadi saya lupa batasnya seberapa. Seperti ini. Cuman ini dari keseluruhan ini overall ini air yang ganti barunya ini agak keruh ya, agak putih. Tapi overall bagus. Cuman ini di sini ada PR ya dari owner. Ini tidak tumbuh koralin sama sekali ya di sini. Jadi ini kekurangan kalsium di sini nih. Big tree-nya kurang ini, big tree-nya. Tapi overall udah bagus karena emang dia sudah pakai produk-produk seperti ini. Ini ada alga manajemen Nopox, Lirazi, terus ada trace color ya. Sayangnya enggak, big tree-nya ini saya enggak lihat big tree di sini nih. Enggak lihat big tree. Seharusnya big tree itu penting juga ya. Ya, kalau ada big tree ini pasti lebih cakep lagi. Ya mungkin bisa koreksi untuk ownernya ya. Kalian bisa lihat. Tuh menyenangkan guys. Seperti ini ikannya di karantina. Kalian hati-hati ya kalau pakai ini, sama dari cicit ini. Ini kalau pas apes bisa nutuli polip sampai habis ini. Ini sama dari cicit. Ini dori. Oke guys, seperti ini ya. Seperti ini sistemnya, mungkin tadi sudah saya jelaskan dari awal buat teman-teman. Oke guys, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau kontennya nggak bisa lama-lama ya, cukup 5 menit karena emang baterai saya tinggal 5%, takut mati. Oke guys, bye-bye.